Assalamualaikum Bunda dan sahabatku semua. Ini aku habis panen daun ketela pohon ya. Jadi aku panen daunnya dulu, nanti setelah itu baru kita panen ininya ya, umbinya ya. Ini aku panen daunnya dulu, mau tak bikin sayur ya. Daun singkongnya mau tak tumis sama udang ya Bunda. Enak sekali nih. Ini daun singkongnya yang kita panen kemarin udah tak rebus ya Bunda. Bunda bisa melihat videoku cara merebus biar hijau seperti ini ya Bunda. Ini nanti kita iris-iris daun singkongnya. Ini sudah tak iris-iris ya Bunda. Kemudian kita siapkan bumbu-bumbunya ya untuk kita masak ya. Ini aku pakai udang, daun salam, lengkuas, tomat, cabe ya. Kemudian bawang merah, bawang putih. Ini nanti aku kupas dulu udangnya ya Bunda. Ini udah tak kupas. Kemudian tomat sama cabe nanti kita iris-iris. Biasa iris-iris seperti biasa. Ini udah tak iris-iris, sama tomatnya juga udah aku iris-iris ya Bunda. Kemudian untuk apa? Bawang merah, bawang putih sama juga kita iris-iris. Jadi aku nggak pakai taulak tadi, iris-iris saja. Lebih mudah, lebih simpel, gampang ya. Tinggal cemplung-cemplung ya. Ini sudah semua. Bawang merah, bawang putih. Kemudian lengkuas nanti aku geprek sama salam, daun salam ya. Kemudian ini garam, kaldu bubuk sama gula ya Bunda. Untuk penyedapnya. Kemudian aku juga pakai saus tomat sama saus sambal ya. Ini sudah semua bahan-bahan yang mau kita masak ya Bunda. Sudah aku racik semua, sudah aku iris-iris semua. Nanti kita tinggal siapkan penggorengan ya, wajan. Ini sudah aku siapkan wajan. Kemudian aku goreng dulu udangnya ya Bunda, biar udangnya matang dulu ya Bunda. Ini aku kita goreng dulu sebentar. Ini cepat kok udang, cepat matang ini. Jadi sedap sekali ini. Jadi daun singkongnya bisa dimasak beberapa ini ya. Tumis sama teri apa sama udang ya. Ini aku masukkan bawang merahnya sekalian. Ini udangnya tak pinggirin dulu Bunda. Bawang merah, bawang putih aku tumis ya. Sudah enak sekali. Kemudian aku masukkan lengkuas sama daun salamnya. Ini kita aduk-aduk, kita campur sekalian saja Bunda, sudah sama udangnya ya. Kemudian aku masukkan daun singkongnya. Ini sedap sekali Bunda. Dan aku kasih air sedikit saja ya, setengah gelas ini, biar nanti bumbu-bumbunya bisa meresap ya. Jadi air nanti kita asapkan ya, kita sampai habis airnya ya, kita tumis sampai habis airnya. Setelah itu aku masukkan saus sambal sama saus tomat ya Bunda. Ini saus sambalnya aku masukkan. Kemudian kaldu bubuk sama garam sama gula ya, kita masukkan juga. Kemudian terakhir aku masukkan cabenya Bunda. Ini. Kemudian tomatnya juga sekalian aku masukkan, tinggal kita aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk sebentar sampai bumbu-bumbunya nanti meresap enak ya. Bunda, terima kasih sudah menonton video kami ya. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba ya, bikin tumis daun singkong sama udang. Ini enak sekali nanti dimakan sama nasi putih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.